Sudarlun sebanyak 6 panitia pemilihan kecamatan di Aceh Barat mulai melakukan rekapitulasi hasil pemilu 2019. PPK Kecamatan Merbo misalnya, proses rekap hasil pemilu dilangsungkan di aula kantor camat dengan dihadiri panwascam dan saksi dari partai politik. Prosesi rekap suara pemilu yang turut dihadiri PPS itu dikawal ketat aparat kepolisian serta berlangsung lancar. Seperti diketahui, untuk rekap suara pada 5 kecamatan lain di kabupaten itu sudah dimulai kemarin. Namun hingga hari ini masih ada satu PPK yakni Kecamatan Johan Pahlawan yang belum mulai melakukan rekapitulasi suara. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.